Assalamualaikum. Selamat ber-PKP dan stay at home. Ada orang tanya, apa beza kerja dekat rumah yang dikatakan work from home dan bekerja biasa? Mostly ada yang cakap susah nak fokus, banyak distracted lah ataupun ada gangguan. Tapi for the positive side, work from home ni sebenarnya sama je. Yang membezakan kita dan persekitaran kita adalah diri kita. Pertama adalah disiplin. Bila kita ada disiplin yang tinggi, yang di mana once kita tahu kita bekerja, dia akan kat mana pun kita bekerja. Sebab mungkin ada orang pekerjaannya yang memerlukan office, tapi ada orang hanya memerlukan gadget. Bila mana kita ada disiplin, bangun pagi sama macam biasa, mungkin lebih awal sebab kita tak terikat dengan masa nak queue jalan jam ataupun seangkatan dengannya. Dan yang kedua adalah dia berkaitan dengan konsistensi kita. Jadi kalau kita dekat rumah, kita boleh tak buat aktiviti sama macam tempat kerja kita? Contohnya call customer ataupun kita aktiviti yang berkaitan dengan kerja anda. Kalau kita boleh konsisten dengan kita punya aktiviti dan energy kita, insyaAllah pasti kita boleh. Dua perkara ni sangat penting untuk anda work from home. Okay, Assalamualaikum.